Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung menggandeng Kuarca Pramuka Kota Bandung untuk mengawal dan mengawasi proses pemilu 2019 baik legislatif maupun presiden. Tidak hanya di Kota Bandung, pengawasan akan diterapkan di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung menggandeng Kuarca Pramuka dengan membentuk Saka Adiasta Pemilu. Saka Adiasta dibentuk untuk mengawal dan mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, baik legislatif maupun presiden tahun 2019. Bawaslu Kota Bandung sangat mengapresiasi dukungan gerakan Pramuka yang bersedia menjadi partisipan aktif untuk menjaga keberlangsungan pemilu yang damai. Nantinya Saka Adiasta Pramuka akan turut mengawasi pemilu 2019 dimulai dari sosialisasi hingga pengawasan aktif pemilu sehingga dapat berjalan lancar, jujur, adil, dan transparan. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan pelantikan, kemudian dilaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama Bawaslu Kota Bandung dengan Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Bandung yang tujuannya adalah melibatkan gerakan pramuka dalam proses pengawasan pemilu 2019. Kuartir cabang se-Jawa Barat dan tentunya kuartir cabang agar menghimbau atau menginstruksikan kepada kuartir ranting sampai gugus depan jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi kembali. Karena gerakan pramuka adalah organisasi independen yang walaupun mungkin perorangannya ini, tapi ketika berseragam pramuka tidak boleh membawa organisasi atau berpolitik praktis. Untuk pengawasan pemilu 2019, organisasi pramuka ini pun akan dibentuk di seluruh kuarcap kota kabupaten di Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.